Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang Bapak cintai. Berikut ini akan Bapak tunjukkan cara mengupload tugas PAI. Yakni, silakan anak-anak buka di Telegramnya. Kemudian, silakan dibuka Google formulirnya. Nah, yang Bapak kirim ini. Nah, ini Google formulir. Ditunggu sampai selesai bisa buka semuanya. Butuhkan waktu beberapa detik. Nah, silakan diisi di sini nama, misalnya anak Bapak Ozi kelas 6A. Nah, tambahkan file di sini. Tambahkan file, cari file dari perangkat. Kita lihat. Jika ada di kartu memori SD ataupun kartu telepon di atas. Kita coba lihat dari kartu SD di mana letak kita menyimpannya. Misalnya kita cari dulu. Nah, di sini di DCIM biasanya, kemudian kamera. Nah, ini salah satu contohnya video yang ada. Kalau gambar ini gambar video itu biasanya formatnya video seperti ini. Nah, ini video. Nah, kemudian upload. Nah, tunggu ini sampai selesai. Sampai video benar-benar masuk atau terupload ke Google Formulir. Formulir sesuai dengan isinya, jika memorinya besar ya agak lama. Itu saja tutorial dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian kirim. Nah, sudah selesai. Oke.